Halo Sobat Routers, kembali lagi bersama FM TV. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Pembelaan Verratti, ungkapkan Mbappe minta penalti dan marah demi tim. Gelandang Paris Saint-Germain Marco Verratti membela Kylian Mbappe atas sikapnya di laga melawan Montpellier. Striker Prancis itu dinilai mementingkan tim. Sikap Mbappe disorot saat PSG melawan Montpellier di Liga Prancis akhir pekan lalu. Penyerang 23 tahun itu bikin dua gestur yang ramai dibahas. PSG sendiri kemudian tetap menang 5-2 di laga tersebut, dengan Mbappe dan Neymar juga bikin gol. Sikap itu membuat Kylian Mbappe menjadi sorotan. Verratti datang membela. Gelandang Italia itu bicara soal penalti dan marahnya Mbappe yang dinilai masih wajar. Kylian adalah pemain yang selalu ingin tampil dengan baik. Saya pikir dengan penalti yang gagal, dia sedikit merajuk, tapi itu normal. Dia pemain hebat, dia selalu ingin membuat perbedaan, dan ketika dia melewatkan sesuatu, dia kecewa, itu normal, kata Verratti kepada Les Parisien. Tapi kemudian dia menunjukkannya dengan gol pertama, di mana dia menjadi penentu dan kemudian dengan gol lainnya. Tapi itu menyenangkan saya ketika dia marah, karena itu berarti dia sangat peduli dengan tim. Dia ingin melakukannya dengan baik, bahwa dia ingin membuat perbedaan, kata Verratti. Hubungan Mbappe dan Neymar sendiri kini dikabarkan merenggang. Sampai ada rumor keduanya bertengkar di ruang ganti. Kedua penyerang itu kemudian kabarnya diajak berdiskusi dengan Direktur Olahraga Paris Saint-Germain, Luis Campos. Keduanya diminta mengesampingkan perselisihannya. Ibu Mbappe ungkapkan masalah dengan Neymar sudah selesai. Ibu Kylian Mbappe, Faiza Lamari, meredam percekcokan di antara putranya dengan Neymar. Lamari menegaskan masalah itu sudah diselesaikan. Dua superstar Paris Saint-Germain itu menjadi perbincangan hangat setelah kemenangan atas Montpellier 5-2 pada akhir pekan lalu. Mbappe dan Neymar terlibat dalam insiden kontroversial. Insiden itu terkait dengan penalti kedua yang diperoleh PSG di akhir babak pertama. Mbappe ingin mengambil penalti dari Neymar setelah gagal mengonversi penalti pertama PSG sebelumnya. Persoalan ini dikabarkan berlangsung sampai ruang ganti di mana kedua pemain bertengkar sampai harus dipisahkan Sergio Ramos. Usai pertandingan, Neymar semakin meruncingkan masalah karena kedapatan menyukai beberapa unggahan di media sosial yang mengkritik Kylian Mbappe. Situasi ini praktis semakin memperlihatkan hubungan buruk antara Mbappe dan juga Neymar. Kabarnya, Mbappe pernah meminta agar PSG melego pemain Brazil itu. Adapun insiden kontroversial lain di mana Mbappe menghentikan larinya dalam sebuah serangan potensial PSG karena tidak kedapatan suplai bola. Pemenang Piala Dunia 2018 itu memperlihatkan raut muka frustasi karena Vitinha lebih memilih mengoper kepada Lionel Messi. Terkait insiden-insiden di laga kontra Montpellier, PSG langsung turun tangan. Belum lama ini, surat kabar Le Equipe melaporkan bahwa pelatih Christophe Galtier dan Direktur Luis Campos menjadwalkan sebuah pertemuan dengan Mbappe dan Neymar untuk menyelesaikan masalah. Situasinya sudah diatasi secara internal dan semuanya sekarang sempurna, sebut Lamari tanpa mengungkapkan detailnya kepada Korasport. PSG menciptakan star cemerlang di Leg 1 2022-2023 setelah memenangi dua pertandingan pertamanya. Namun, keretakan hubungan Mbappe dengan Neymar dikhawatirkan akan mempengaruhi ambisi PSG untuk mempertahankan gelar Liga dan memenangi Liga Champions di musim ini.